Oke guys, kembali lagi bersama di Gaming TV di sini. Oke, di sini seperti yang saya bilang tadi, saya mau main Illusion Dungeon. Oke, eventnya ada selama 13 hari. Oke, saya belum tahu gimana mainnya atau seperti apa. Langsung aja kita main. Oke guys, sebelum kalian main, alangkah lebih baiknya jika kalian melakukan subscribe dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video dari Adi Gaming TV selanjutnya. Oke, dan itu gratis guys, gak bayar subscribe itu. Jadi tombol subscribe ya, tik. Enter dungeon. Kita lihat, cuma membutuhkan 5 wings. Kita lihat normal, awalnya normal sih guys. Oke, kita lihat di sini ya, kayak gimana nih. Ini Angkra jadi bosnya atau apa? Ternyata Angra itu jadi bosnya. Bukan jadi bosnya, ternyata jadi teman kita Angranya. Nice. Gimana kalau dia dan juga si aku mau ada healer di sini. Tetap si dia. Aku mau ada si ini juga. Ini sangat bagus, luar biasa sekali. When fighting boss, oke mantul. Dan saya juga mau, kita lihat si dia. Oke, saya pakai 2-3 attacker, 1 support dan juga 1 healer. Oke, kira-kira nanti di sini bisa nggak ya? Kita cek berapa damage yang bisa dihasilkan di sini. Oke, mantul. Bosnya apa sih? Oh, bosnya itu ya, ada 7 bukan? Oh, sepertinya cuma single. Not good. Inilah efek jadi tidak baca. Tak kirain dia bisa punya sesuatu gitu. Apa bisa dia bisa lakukan? Kita lihat Hades Eye. Oke, cuma 27. Nice. Ah, not good ini, guys. Sepertinya salah. Salah tim. Ternyata dia single. Oke, memang single target doang. Jadi nanti bisa guna. Aduh, dia tuh pas big point-nya guys. Kita langsung pakai Angra. Kita bunuh dia pakai Angra, ternyata Angranya nggak bisa dan udah mati duluan ternyata. Oke, nice. Udah mati duluan si bosnya. Di sini saya nggak jadi pakai difficult bonusnya. No. Experience Dragon Board. Experiential Dragon Contribution Bonus. Artinya apa ya? Kita browsing dulu guys. Apa itu artinya? Hello. Experiential. Oke, ya kita coba next saja nanti. Kita ganti dragon sih. Dragonnya tak pakai yang ini. Dan dia tak pakai yang dia aja. Gimana? Jadi dua single target. Sepertinya nggak bagus sih ya. Gimana kalau kita bisa gebuk dia pakai dia? Kan sudah pakai 2 attacker tuh. Ya kan? Kita coba langsung sikat pakai dia aja. Ini gimana lagi? Start battle jangan-jangan yang di nuke tadi masih di awal. Oh my god, belum tak pindah, ini juga kesalahannya. Harusnya tadi tak pindah ya guys ya. Not good. Ini jadi cuma yang 2 juta tadi, masian. Easy dong. Tuh, kita nggak bisa cooldown sayangnya ya. Dia bisa cooldown. Tuh. Buffnya jalan, cukup 2 orang ini aja deh. Ya kan? Oh, cooldown lagi, serang lagi. Trok. Wah, lumayan damage-nya, boys. Gimana kalau nanti nggak bisa sih? Kita lihat. Jangan tak auto dah. Tak biasain aja. Oh, lihat tuh. Berapa damage-nya dihasilkan? 560.000, rasakan tuh 560.000 tuh. Sepertinya cocok nih guys, siapa namanya Catskun yang dark untuk main di sini. Kira-kira bisa ke DP gak ya Catskun yang dark? Experience dragonnya tuh sampai 5000. Oke, nah kita next sampai mana kira-kira di sini timku ini kira-kira bisa sampai mana? Aduh, malah keluar dia. Oke, kita enter dungeon. Kita lihat berapa hex score-nya bisa dihasilkan di sini, guys.
Kita gas yuk. Costnya cuma 10 wings, murah sekali guys. Oke, costnya cuma 10 wings. Kita lihat bisa dapetin apa di sini nanti. Hajar terus bleh, pokoknya bleh. Cuma 5 detik tuh. Apa enggak spami banget tuh? Ah, Angra. Bayangin. Cuma 5 detik duanya. Oke, kita hajar pakai dia lagi. 165 tuh. Kita kurangi lagi biar cooldown-nya hilang tuh, tinggal 12. Ah, hajar pakai Angra lagi, bleh. Tuh. Mumpung kayak gitu. Oke, kita kasih dulu negatif, bisa enggak? Bisa nggak muncul? Oke, negatifnya keren keren keren. 10 detik, 10 detik, 10 detik. Oke, double shot 1 juta men. Oke, Angra sikat lagi. Oh, cuma 400 men. Sayang sekali men. Sayang sekali cuma 400 ya. Tadi sampai 1 juta tuh. Si siapa namanya? Si Irisku tuh. Mantul memang nih orang. Oke, ini dragon KSI, kita lihat cuma 154 ya Tuhan. Break kekuatan, kita lihat serang lagi pakai Iris. 329, nice. Membutuhkan waktu 4 menit 10 detik, lama itu guys. Lama sekali itu ya. Difficulty bonus, dapatnya 1000. Experimental Dragonnya, apa sih? Artinya itu apa sih sebenarnya? Experiential Dragon. Oke, kenapa nggak browsing dulu? Ha? Buka Google Translate. Translate, tunggu Indonesia to Inggris, kita balik. Experiential. Oh ya, pengalaman sih, tahu sih. Kayak cuma itu tok. Yang lain? Ya ada? Ya pengalaman Dragon Contribution Bonus. Apakah dap dan lain sebagainya itu berpengaruh? Apakah seperti itu? Atau pengaruh dari naganya? Maksudnya itu serangan dari naganya, damage-nya itu guys. Gak tahu. Coba gas. Hai Chani, mana? Oke, next ini guys. Ini next, kita lihat ini yang tipe hard sekarang. Oke. Lihat apakah bisa berbicara banyak di sini. Saya mau buff dulu negatif. Mantul. Oh boy. Kita lihat serangan ini. Die! Cuma 18 loh. Ah. Gede sekali sih. Kita lihat sikat pakai dia. 23 lumayan. Ayo men. Punya Iris Bagma. Iris Bagma. Iris Bagma. Gitu terus aja guys sampai bosan guys. Oke. Okay? Iris Bagma Cupid. Iris Bagma Cupid. Solar. Oke, okay, tuh. My turn tuh. Sekarang tuh. Kita lihat ke ada dia cuma 200. Kita lihat serangan dia lagi. Dan sampai 1 juta please. Ternyata tidak, sayang sekali. Aku ngapain nge-heal? Aku ngapain nge-heal? Kenapa ini masih kudonya lama sekali? Please, ayo dong, ayo dong, ayo, 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 ayo. Kurangi dia kudonya. Mantul, kenapa aku pakai itu? Oke, okay. Hades. Hades, cuma 300. Bilang ini. 4, 3, gak nutup guys, sayang sekali. Oke, kredit air lagi. Cuma 100. Serang pakai dia. 200 tuh. Makan tuh, rasakan. Oke, kita pakai skill dia dulu. Mantul. Kita pukul pakai kades air. Oke, nice. 10 juta damage-nya yang dibutuhkan. Kita lihat berapa menit, ternyata udah masuk waktu 3 menit, saudara-saudara sekalian. Aku mau heal dulu, saudara-saudara sekalian. Tenaga aku gebuk, saudara-saudara sekalian. Oke, kita pakai dulu aja ini. Oke, mantul, nice. Kita Angra. Kita coba pakai kades air lagi. 12, dan dibantai pakai Iris. Cuma 800, sayang sekali, guys. Not good. This is not good at all guys. Rasakan itu please. Aku bisa menyerangnya. Aku bisa.
Kurang ternyata. Kurang dikit lagi. Tadi pas barengan sama apanya dia. Nah, weak point-nya dia. Kita lihat. Oke, pegadaian full lagi saudara-saudaraku. Mantul, gang. Mantul. Hajar dia pakai ini, bleh. Hajar terus, bleh. 114. Oke, Iris, kita sikat dia. 255. Kita kurangi lagi pakai Bagma. Serang pakai Cupid. Tambahkan ini. Kasih dia bumbu. Kasih dia MSG. Sikat pakai Kades. Apa yang terjadi? Tidak ada. Heal lagi. Kenapa lama sekali cooldownnya di Iris? Oh, itu weak point. This is my last chance. Sudah mati duluan ternyata dia. 3 menit tepat. Oke, sisa waktu 3 menit tepat, guys. Time score-nya oke. Time score-nya itu experiential dragon. Why? Kenapa bisa seperti itu? Terus max. Kita lihat ini di hell. Oke, is that true? Tipe hell. Oke, next. Is it? Kalau nggak pakai healer, nggak mungkin, guys. Mesti mati, guys, kalau nggak pakai healer. Oke. Seandainya aku bisa dapetin Angra, ya. Angra. Ada nggak sih di sini Angra? Harus belinya gimana sih? Tuh, ada dark Angra tuh, ya Allah. Ah, Angra yang dark, oh my god. Angra yang dark. Siapa yang nggak pengen Angra yang dark, ya? Oh my god. Oke, kita next. Mana tadi? Tuh, yang terakhir nih. Ini yang hell. Oke, cuma dapat 9.000 poin tuh. Kita lihat yang hell ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan yang di hell ini. Kita coba bantai, ya. Kita coba bantai di sini. Jangan dulu, jangan Angra. Biar dia yang jalan duluan. Mantul. Sip, kita pukul pakai Angra. Oke, mantul. Kita serang pakai Iris. Oh. Nice, kita kurangi cooldownnya Iris. Sampai berapa? Dari 17 sampai... Oke, dari 11 ya. Nice. Kita serang pakai Angra. Ini kesempatan kita untuk serang pakai Angra. Betul sekali. Oke, okay, this is the weak spot. Oke. Okay. Akan aku serang dia pakai Iris, kita lihat. Yo! Kemudian pakai Angra. Wah! Apa yang terjadi? Tidak ada. Kita heal dulu karena sakit sekali attackernya dia. Attack-nya dia, men. Oke. Okay. Bagma lakukan tugasmu, kawan. Oke. Okay. Oke, okay, nggak nutut ternyata, guys. Oh, masih ada satu lagi. Dari Kades Ai. 300. Nice. Sayang sekali Iris tidak sempat tadi bisa mengeluarkan skillnya. Oke, okay, ini not good ini. Kita pukul pakai dia, tang 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 tang. Oke, okay, hajar lagi pakai si ini, spam terus pokoknya. Jangan sampai lengah, guys. Jangan sampai lengah. Mantul. Oke, okay, kita buff negatif dulu. Pukul dia pakai Angra. Aduh, sakit. Kita sikat pakai dia. Kurangi pakai dia. Pukul lagi pakai Angra. Terus gitu aja, guys, pokoknya, guys. Sampai berapa ini? 25 juta. Bisa kah? Kita lihat tuh. Yuk. Event yang keren loh, mantul. Kita bisa gebuk-gebukan di sini. Kita bisa dikasih Angra gratis. Oke, kita lihat sikat sini aja. 1 juta. Hello world. Oke. Nah, ayo please Angra. Kita pukul dia pakai Angra. Oh, 300.000. Oke, kurangi lagi buffnya pokoknya itu, guys. Kurangi terus buffnya, terus kurangi buffnya. Oke. Mampu, kita pukul pakai Angra lagi tuh. Ini depam terus Angranya, guys. Tapi kok lama sekali, nggak? Kok nggak kurang-kurang ya rasanya? Oh my god.
Ini kapan nih selesai nih? Ini cuma 196, 196 gitu terus aja. Kayak selesai-selesai ya, kelar-kelar nih kayaknya ini gamenya ya. Mau berapa lama di sini? Terus sikat pakai angrat lagi tuh. Die! Oke, 1, 2, 3. Kita terus berhitung. Cuma 1, 2, 3 dari tadi damage-nya dihasilkan oleh Angra. Why? Good. Oke, this is it. This is my last chance. 1 juta tuh. 400 tuh. Rp25.000 tuh. Ada. Terakhir, ayo Angra. 412 tuh. Bisa sih nyelesain ini sampai 0, tapi waktunya pun juga ikut 0, guys. Iya nggak sih? Yo, mas. Ini kenapa tak klik duluan skillnya itu? Harusnya aku tunggu sampai si Iris nyerang terlebih dahulu. Oke. Ini ketika di sini kalian hanya perlu membutuhkan dragon yang tipenya itu single target. Oke, kalau kalian punya Iris, itu ya dibawa Irisnya. Kalau tidak punya, bisa bawa si siapa itu, si cantik itu. Clown, baby dragon. Oke, clown sangat bermanfaat di sini. Apalagi kalau kalian punya Catskun yang dark. Dengan ikan yang earth kan. Uy, mantap jiwa coy. Bisa mantul itu pasti, ya kan. Oke, kalau kalian punya Catskun. Kalau kalian punya sih. Masa Catskun aja nggak punya? Punya dong ya. Punya dong, kita hajar lagi pakai dia dong, kita pukul tang. Itu sampai 527 men, sampai 527 tuh. Oke, kita bantai lagi. Not good. 4, 3, 2. Oh boy, blunder. Sayang sekali tadi blunder, saudaraku. Blunder tadi, guys. Emang sekali, guys. Aduh, udah berubah jadi wanita lagi tuh, si Iris. Nggak mati-mati, guys. Dia kuat sekali. Ternyata nggak nutut, guys. Nggak nutut, guys. Sayang sekali. Nggak nutut. Oke, this is the weak spot. Yuh, itu dia big point-nya. Ajar dia lagi pakai si Angra. Pakai buff dulu biar hilang cooldown-nya. Kasih heal temannya. Sip. Mantul. 8, 7, 6, 5, 4. Kita ajar pakai ini. Terpaut 1 detik sepertinya, guys, tapi masih bisa. Ini adalah yang terakhir, saudara-saudaraku. 85.000 kawan. Hah? 855.000 maksudnya. Tinggal 2 juta, men. Ayo kan bati, kan bati, kan bati. Do it. Just do it. Oke. Okay. Aku harus pukul pakai si Angra dulu. Sikat. Oke. Pukul pakai Iris. Oke, bentar lagi dia mau ngeluarin jurus yang itu, guys. Weak point-nya biasanya kalau udah kayak gini. Please jangan mati Angra. Oke. Ya. Oh. Resurrecting soon. Aku mau heal dulu, please. Thank you. Kenapa dia enggak? Oh, itu dia yang aku cari-cari, guys. 1 juta, please. 1.500.000. Hello, baby. And ternyata aku butuhkan waktu yang sangat lama, tinggal waktunya 58 detik. Di Hellfire Times Square cuma dapat segitu. Astaga, dapat skor cuma 12.000, ini parah sekali. Oke, back statusnya tuh bisa dilihat tuh, damage paling banyak yaitu ada di Iris, kemudian di Angra. Oke, Irisnya itu belum maksimal sebenarnya. Aku harus mencari banyak solusi lain untuk bisa itu. Oke. Mana dia? Rankingnya tuh, ranking berapa? 100. Saya harus memperbaikinya, guys. Saya harus memperbaikinya. Ini masih ranking 100. Untuk ranking sampai tuh dapatnya tuh segitu tuh, 3100 diamond tuh. Tapi insyaallah masih bisa naik ya, guys ya. Oke, masih bisa naik. Percaya diri dong, masih bisa naik dong ya. Jangan sampai enggak bisa naik. Jangan, turun. Ya turun sih. Oke. Jadi ID apa aja bisa kita dapat? Ada Eternal Egg,
dia butuh 5000 dan juga legendary egg, legendary skill slime ternyata, dan super slime. Oke, nice. Yang lainnya ada tuh mysterious egg, kemudian ancient rune, mike rune, damage rune, chance rune, ya seperti itulah hadiah dari event kali ini. Oke, jadi eventnya itu angranya ternyata jadi teman, tak pikir bahwa angranya itu jadi musuh. Oke, ternyata itu jadi teman kita. Nah, itu daily reward tokennya dalam satu hari. Daily reward token itu 2000 tuh. Reward token daily-nya tuh. Oke. Jadi kalian harus bisa mendapatkan kalau bisa tuh 2000 dalam satu hari. Oke, nice. Nice, guys. Nice, 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 nice. Jadi di sini elemen yang disarankan yaitu adalah yang dark, terutama yang single target seperti clown dragon yang single target, kemudian sama siapa lagi itu namanya si cat's goon, kemudian ada lagi si serpent juga single target, kemudian kalau kalian punya damage single target yang lain monggo silahkan dipakai. Kalau bisa yang berlawanan elemen dan juga single target dibawa di sini ya. Oke, di sini cooldown reduction dan juga mana pool juga sangat diperlukan sekali guys. Jadi untuk spammy nanti jangan lupa untuk bawa bakma. Saranku sih untuk bawa bakma, terutama bakma yang fire, karena bakma fire itu sangat cocok sekali digunakan untuk PvE, player versus enemy guys. Oke. Oke guys, jadi di sini dulu, sampai di sini dulu video tentang event Illusion Dungeon. Eventnya sangat keren sekali, kalian harus mencobanya. Hadiahnya pun juga sangat keren dan luar biasa sekali guys. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan like, share video ini teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video Adi Gaming TV selanjutnya. Bye-bye. Eventnya keren, sumpah. Main guys, main Illusion Dungeon sekarang. Oke, goodbye.